Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial di sini cara mengetahui maksimal RAM dan juga slot RAM yang tersedia di laptop ataupun di komputer. Nah, di sini kita coba cek terlebih dahulu ya di pencarian. Kita di pencarian ketikkan saja dxdiag seperti ini. Jika sudah kita tekan enter. Nah, atau di sini kita langsung klik buka. Oke, di sini untuk di bagian memori di sini itu 8192 MB atau 8 GB. RAM ya yang tersedia di laptop atau di perangkat saya di sini. Kemudian caranya untuk kita mengecek kita bisa menambah berapa slot lagi di laptop yang kita gunakan atau komputer yang kita gunakan untuk RAM-nya. Caranya teman-teman bisa masuk ke pencarian, kita bisa ketikkan saja di pencarian CMD atau command from, kita masuk CMD. Oke, di sini kita bisa jalankan sebagai administrator. Kita klik ya. Oke, di sini kita perbesar dulu. Kemudian di sini teman-teman, oke, di sini teman-teman bisa langsung ketikkan saja di command from wmic Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman tekan enter. Nah, di sini untuk maksimal kapasitas RAM yang bisa kita gunakan di perangkat saya di sini yaitu 8000 atau 8 juta kilobyte ya atau 8 gigabyte maksimal yang bisa digunakan di laptop atau komputer saya di sini sudah terpasang ya, sudah terpenuhi di sini 8 giga RAM. Kemudian caranya untuk berapa slotnya kita bisa ketikkan lagi. Kita bisa copy di bagian bagian atasnya, kita salin. Kemudian kita paste di sini. Kita sudah teman-teman tinggal dikasih belakangnya yaitu memory device. Oke, seperti ini. Kemudian jika sudah tekan enter. Nah, di sini untuk maksimal RAM-nya yaitu 8 GB ya. Kemudian untuk memory device-nya itu hanya 2 slot. Jadi masing-masing slotnya itu ada 4 GB ya, jadi per slotnya. Jadi itu dia untuk mengecek berapa slot yang tersedia di laptop atau komputer yang bisa kita tambahkan RAM. Mungkin cukup sekian video ini dari saya, semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.